Hari ini hari Sabtu 23 Maret 2024 jam 12.20 kita sore nanti akan ada bukber nih. Tapi sebelum itu kita coba lihat persiapan bukbernya dulu. Lagi pada persiapan ya? Lagi persiapan nih, lagi mau rehearse jam 12.20. Tadi jam 11 sampai jam 12 itu Fanny Sugi check sound, sekarang udah selesai. Sekarang mau rehearse dari jam 12 sampai jam 14.30. Ini persiapan nih. Lagi mau briefing ya kayaknya. Lagi mau briefing, lagi mau reading. Dipimpin oleh Mang Fikri. Ini juga sudah keset nih buat musik-musik Green Dedes. Ini juga ada Rodeo. Rodeo. Dari sebentar kita Aks. Ntar Green Dedes. Lu udah nyoba belum, Jay? Belum bisa nyala. Oh, belum bisa. Iya. Nanti nyobain ya. Iya. Ya, pokoknya tungguin aja Green Dedes. Bang Andi, Bang Andi, Bang, kenapa mau aja? Daripada bunga mendingan bantuin dulu. Ngapain tuh? Ini gak boleh kusut. Nah, ayo deh. Kabung kayak muka lo kusut. Kayak itu juga. Tau aja sih gue. Bunga aja kenapa? Gue tuh insecure banget. Tadi gue pulang buru-buru. Gue balik lagi sini, gak sempat mandi. Biar gue banyak banget yang pada datang tuh. Oh iya. Mandi pun bau banget gue. Gue gak pede gue pun. Ya. Mana ya? Bau loh. Bau. Kalau itu mah memang kesalahan pabrik gak sih? Bangke loh. Terus gue ngerti itu loh. Orang-orang udah pada datang gue harus gimana kan? Tenang aja Bang Andi. Gue punya sesuatu nih. Tajil. Masalah enggak? Masih enggak ada. Ya. Karena kan kesalahan pabrik. Gimana? Wah, ini kan ya. Lu kan enggak sempat mandi. Langsung aja nih. Gua semprotin ya. Entar gua dulu. Gila, gue langsung pede gini, Gun. Pede kan? Hei, gue langsung pede banget, Gun. Wangi banget, Gun. Lagi dong, Gun. Abis dong punya gue. Oh iya. Nih, lo pas mau on air, jangan lupa semprotin dulu. Biar tetap wangi dalam situasi apapun. Iya sih. Iya kan? Kalau misalnya bawa-bawa gini, ribet, Gun. Kantonginnya. Itu bisa. Iya sih. Ya udah, gue bawa aja di sini. Nih. Gelap nih. Oh iya. Gimana? Wow. Pocket size ini. Yoi. Pocket size ini Gun. Yoi, simple banget ini. Simple dan praktis. Bisa banget nih gue bawa kemana-mana nih. Ini praktis banget nih. Gue kalau kayak gini mah aduh. Gue semprot aja nih kalau gini nih. Makin simple nah, aja gue kan. Nih. Wah, praktis, wangi kan? Wangi banget. Wangi apa nih, wangi pada ya? Ini. Gue pakai Axe. Oh my God, seger banget. Gila, jadi makin ganteng banget. Tuh kan Bang Andi. Ya, gila kan? Apa? Kita bisa tetap wangi dalam situasi apapun. Iya juga ya Gun. Makasih ya Gun. Iya. Makasih Ax. Paulo, tadi Fanny udah check on? Udah. Gimana? Oh, udah oke? Okay. Oke, aman. Tinggal eksekusi nanti ya? Amin. Aman lah, aman. Mas Farid, gimana ini set udah berapa persen? 100% udah? Belum. Meja gue dipakai sama Bulung. Iya, mau ngambil meja gua. Oh.
Nat. Halo. Mau nanya dong. Si tempat bukbernya kan di Cilak sih. Betul. Kenapa kok akhirnya di Cilak? Karena banyak faktor yang mendukung. Yang pertama, dia tuh di tengah kota, jadi pemandangannya oke. Terus dia tuh tempatnya ada indoornya gede, ada semi outdoornya, ada semi indoornya. Jadi banyak banget opsinya buat jadiin tempat venue. Terus di sini juga tempat buat hangout enak banget karena banyak tenan-tenan makanan, jadi pilihannya banyak. Plus di sini juga pet friendly dan ada musolahnya, jadi nggak ribet nyari buat sholat. Oh iya, plus juga di sini kalau bikin event tuh enak banget karena di sini parkirannya luas banget, jadi nggak harus mikir tuh kalau misalnya banyak undang audiens banyak dan talent-talentnya banyak, di sini parkiran gede. Terus Cilex juga lagi ngadain Cilex Blish Full Ramadan. Banyak banget hadiahnya, caranya cuma belanja aja di tenan-tenan Cilex minimal Rp50.000. Terus tukerin struk belanjanya buat jadi kupon undian. Thank you Cilex, terima kasih sudah menyediakan tempat untuk Finis mengadakan event Bukbernie. Semoga sukses terus. Membawakan 3 lagu kurang lebih 15 menit by Randon. Setelah Fandi selesai lagu terakhir, akan intro lagi Emil dan Boyer. Take out alat-alat Fandi dan take in set. Setelah itu lanjutkan cicet di item stocks ini. Lagi ngapain? Lagi ngapain, Nat? Lihat aja. Oh, marah gitu emangnya gue tanya. Fit. Nanti lebaran gue mau liburan nih sama keluarga. Tapi gue mau foto-foto yang cakep sama keluarga. Sama siapa ya fotonya? Agas, mudet banget deh. Ya sama Sweet Escape aja lah. Hah? Sweet Escape? Duh nih ya, gue kasih tahu. Jadi Sweet Escape itu adalah jasa fotografi profesional yang udah siap-siaga banget fotoin itu tuh untuk momen apa aja. Terus itu fotonya tuh bisa diedit langsung dan bisa diakses cuma 48 jam aja udah langsung bisa. Wah seru banget. Ya. Tapi buat bukber bisa nggak? Ya ampun, pakai nanya lagi ya. Bisa, mau bukber, mau ada nikahan, mau pre-wedding, graduation, semua itu bisa. Mau bukber di Jakarta, Bali, Singapura, Paris, atau kota-kota lain itu udah pasti bisa, guys. Karena Sweet Escape itu ada di 500 kota di seluruh dunia. Praktis banget, tinggal lo download aja aplikasi Sweet Escape. Nanti mulai dari booking, chatan sama fotografer, dan lain-lain itu tuh udah langsung di aplikasi itu aja. Praktis banget nih pokoknya. Kalau gitu fix nih, gue langsung booking nih. Oh iya, Vivine deh. Jangan lupa ya, kalian tuh bisa dapetin diskon 10% dengan pakai promo code VINDES10. Nah, langsung aja cus di booking. Ya, untuk memulai acara ini, mungkin kita berdoa agar diberikan kelancaran closing dan akan ada closing performance by Om Leo featuring Pak Nisugi. Kurang lebih seperti itu aja, teman-teman, sebelum memulai semuanya, buat acara ini, alangkah baiknya. Pakailah kita semua.
tidur. Eh. Keren, Ebel keren. Wih, mantap Ebel. Wow. Iya, berhenti. Eh, kok berhenti? Kecengin lagi, Bang. Eh, kan mukanya belum kenapa-kenapa, kok mukanya begitu aja. Aduh. Jago Boyen, gokil Boyen, mantap Boyen. Rel? Hah? Rel? Kereta api? Benar. Betul. Wow. Iya, iya. Di atas kepala. Di atas kepala? Iya. Topi? Iya, betul, betul. Pakai apa-apa banyak gitu. Ngapain? Ini kantong banyak banget buat THR ponakan gue. Karena tiap tahun ponakan gue nambah terus. Cicilan banyak. Apa masukin ke amplop juga banyak duitnya. Nanti sebelum lebaran duit gue udah habis gimana? Itu mah easy, Matt. Ngapain dipusingin? Mana easy dari mana banyak begini tuh 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5. Gua kasih tahu deh. Karena itu lu pakai Bang Jago aja nih. Nah, jadi lu itu bisa ngatur keuangan dengan gampang. Bisa bikin sampai 40 kantong buat segala tujuan keuangan lo, Met. Hah? 40 kantong? Seriusan lu? Seriusan. Semua kebutuhan lo satu persatu bisa diplot di situ. Misal buat THR, tinggal bikin satu kantong buat THR penakan lu. Satu kantong lagi buat adek lu. Satu kantong lagi buat antar lu. Biar tante lu gak nanya kapan merit pas lebaran nanti. 40 kantong pasti ribet. Transaksi pasti ribet deh. Banyak banget soalnya kantongnya. Gampang, itu malah jadi teratur gitu, Met. Karena lu kan pake jago. Nah, iya beneran, Met. Jadi setiap kantong itu bisa punya nomor rekening masing-masing itu sendiri. Oh. Terus juga bisa bebas biaya asing semuanya. Semuanya? Semuanya. Atur uang sesuai kebutuhan jadi lebih mudah. Mau atur pengeluaran? Bisa. Bisa. Mau nabung, mau buka deposito? Bisa. Bisa. Jadi one stop solution nih pokoknya. Kalau banyak banget apa namanya kantongnya kayak gitu transaksinya ribet. Udah tenang aja, soalnya Jago tuh ada debitnya juga nih. Gua kasih lihat ya tuh. Debitnya bagus banget tuh suaranya. Jago punya kartu debit Visa yang bisa lo pakai di seluruh dunia dan bisa tarik tunai di ATM manapun gratis lagi. Terus ya, kartu debit Jago Visa ini bisa dihubungin ke kantong yang lo punya. Dan kantong yang terhubung ke kartu ini bisa diganti kapan aja. Jadi lo bisa pilih deh sumber dana mana yang mau pengeluarannya tuh buat apa. Tinggal diatur-atur aja. Gitu. Wow, canggih banget ya Jago ya. Jago banget. Tapi gue punya ya, ini Dan, tebak-tebakan Dan. Apa tuh? Ikan-ikan apa yang di laut? Coba tebak aja. Ikan di laut? Iya betul. Ya itu bener, gue mau downloadin aja lah kalau Jago sekarang. Ya sekarang akan gue langsung aja, gue liatin nih. Iya, terus langsung register boleh? Iya gitu emang. Terus gue langsung masukin 100 juta gue boleh? Boleh, boleh banget. Okay. Emang ada? Gak ada. Gitu dong Matt, udah pakai Jago aja. Atur uang dan transaksi sesuai maumu. Jago, kukur ayo. Hah? Muat. Muat dong. Let's go. Let's go. Kita cabut. Kita pulang. Cing. Store gimana nih? Update store nih. Alhamdulillah. Ternyata banyak pembelinya. Oh iya. Lumayan. Lumayan ya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih nih Tindades yang udah bertransaksi, udah bikin kita gerah. Terima kasih banyak.